Empat orang tewas akibat mobil yang mereka tumpangi terseret arus banjir di Deli Serdang, Sumatera Utara. Empat penumpang tidak dapat keluar dari kendaraan, sedangkan sang sopir selamat. Inilah proses evakuasi empat penumpang mobil minibus yang terseret arus deras di kawasan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat seluruh korban masih berada di dalam kabin minibus dan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sebelumnya, mobil yang dikemudikan Rahmat terseret arus deras saat melintas di kawasan jembatan Kuala Seimeimei. Rahmat berhasil menyelamatkan diri, namun istri dan tiga anaknya terseret arus banjir. Kira-kira pukul 11.30, dia melintas di jembatan itu, tiba air luap, arus, Tuhan di Rahmat, berhasil keluar, secara istri, anak, dan keponakannya dengan di mobil. Tadi pagi yang kita temukan, di dalam mobil, sudah dalam keadaan meninggal dunia. Setelah berhasil dievakuasi, keempat korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Selanjutnya, seluruh pihak rumah sakit menyerahkan korban ke pihak keluarga. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Irfan Malkan Nasution, TV One mengabarkan.